Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Yang dimana beginilah reaksi Amanda Manopo saat Arya Saloka keceplosan bilang kalau ia siap jadi kekasih gelapnya heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik. Pada saat Arya Saloka keceplosan bilang kalau ia siap jadi kekasih gelapnya Amanda Manopo, sehingga membuat Amanda Manopo menjadi salah tingkah pada saat mendengar kata-kata Arya Saloka yang ia mengucapkan kalau ia siap menjadi kekasih gelapnya itu. Sontak saja mendengar semua itu, Amanda Manopo pun menjadi salah tingkah dan Amanda terlihat grogi saat Arya Saloka katakan kalau ia siap jadi kekasih gelapnya itu. Karena tak ingin terjadi kesalahpahaman, Arya Saloka pun langsung menjelaskan kepada Amanda Manopo mengenai ucapannya itu. Kalau ia cuman bercanda, katakan hal itu kepada Amanda Manopo. Pokoknya Arya Saloka pun terlihat sangat malu-malu pada saat ia keceplosan bilang kalau ia siap jadi kekasih gelapnya Amanda Manopo. Gara-gara itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari Bunda Ija 101. Gak apa-apa kok mas, benar juga. Itu kan hak kalian berdua, pokoknya kita sebagai fans cuma bisa mendoain yang terbaik aja nih buat kalian berduanya. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.